Halo guys, balik lagi bersama gue Brian Daniel. Jadi guys, pada hari ini gue lagi ya habis pulang ini ya, pulang magang 5:30 sore. Terus tapi kita ada kegiatan, kita lagi mau dekor untuk acara Hari Guru besok tanggal 25 November 2021. Dan ini kita lihat di sebelah gue ada teman gue Marcelino Ardi, dia lagi hitung saham ya. Ya guys, ya nanti kita saksikan aja apa yang sedang mereka lakukan. Nah, karena sekarang lagi ramai itu di bistro, karena kita dekor juga di bistro ya guys ya. Oke, stay tune aja. Oke guys, ini gue lagi di bistro. Tuh, ini mereka lagi dekor ya. Ada yang niup balon, ada yang nyusun itu happy teacher day. Tuh, mereka lagi dekor tuh. Nani? Itu ada Yohana yang Nathan, Sela, ada anak kecil juga. Itu lagi dekor. Tuh lagi dekor semua. Ya jadi karena acara Hari Gurunya itu besok, jadi dekor di sini dan juga acaranya juga di situ di besok acaranya. Jadi kita bakal saksikan aja besok akan jadi seperti apa acaranya, akan meriah kah? Ya semoga meriah sih ya. Oke. See you guys. Oke guys, jadi sambil mereka yang di bistro itu lagi dekor, gua akan nanya-nanya sama orang yang lagi di depan sini. Tuh, terima kasih kameranya. Nah, ini dia lagi bengong, kita lagi tanya-tanya aja ya. Langsung aja. Halo bang. Halo, sawadikap. Boleh kenal bang, namanya siapa bang? Namanya Brian. Namanya Brian, gue boleh nanya gak Brian? Gak usah. Di mata lu itu Hari Guru itu apa sih? Hari Guru itu hari guru. Stop it. Get some help. Iya, Hari Guru maksudnya. Oh, maknanya oke. Okay. Yeah. Hari Guru itu menurut gua adalah hari di mana kita memperingati salah satu pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu itu Hari Pahlawan, Pak. Hari Pahlawan, hari tanpa tanda jasa. Oh. Pikirin dulu makanya. Iya, oke. Itu guru kita atau mungkin dosen. Karena mereka sudah berjuang bagi memajukan masa ini dengan cara mencerdaskan kita. Wah, hebat banget sih Brian. Gua bangga sama lu, Brian. Oke guys, jadi itu pendapat tentang Brian. Nanti kita langsung tanya Marcel aja ya. Oke. Okay. Oke guys, jadi gue lagi di kitchen sekarang. Ini ada yang lagi bikin brownies sama cookies. Ini kalian bisa lihat tuh, ada Kevin sama Anggun lagi bikin brownies sama cookies. Nah, dan ini gue tadi baru datang, baunya udah harum banget, bau coklat browniesnya. Tuh, masih kameranya. Nah, tuh browniesnya ini udah jadi. Terus ini di belakang gue yang lagi dimasukin ke oven, baru fresh from the oven. Nah, ini untuk kuenya. Apa gesek goyang ya guys ya. Nah, ini tuh kuenya masih coklat juga. Ini gue satu ya. Nah ini kuenya guys, ini kuenya. Oke. Jadi paling banyak kesibukannya dan tentang mereka ada yang lagi dekor sama yang ini yang lantai dua lagi pada masak kue sama brownies. Oke, jadi kita saksikan aja keseruan mereka. Oke. Thank you.
Hey guys, ini gue lagi mencari orang untuk interview. Nah ini contohnya bos gue dari Cikarang. Oke. Okay. Halo bos Kavin. Hey. Bos, gue ada pertanyaan nih bos. Apa nih bos? Menurut anda hari guru itu apa sih di mata anda? Hari guru itu sebenarnya kayak spesial gitu ya, karena kan guru yang menggantikan kita, menggantikan orang tua di rumah. Nah, selama kita di sekolah kan kayak guru tuh orang tua kita gitu. Gitu sih. Jadi emang harus dihormati. Gitu aja bos. Nih bisa lihat nih bos Kavin lagi ngulang KBE coklat terus. Iya nih. Kita lagi jadi kaduk buat brownies. Semangat ya Kavin. Gila. Semangat lah buat guru. Jadi gue akan nanti-nanti lagi untuk tanya-tanya ke mereka. Oke, see you. Oke guys, ini orang kedua yang akan bertanya. Namanya Jonathan Yohana. Yohana, jadi gue punya pertanyaan. Menurut anda itu hari guru apa sih di mata anda? Hari guru itu seperti peringatan dimana kita mengingat kalau guru-guru tuh berharga gitu lah. Bayangin kalau waktu kalian dari TK itu waktu masuk sekolah itu kan pasti kayak takut banget ya masuk sekolah ya kan kok. Tapi ada wibu banget. Jadi tapi kalau dengan adanya guru tuh dia bisa bunyi kita, dia bisa jadi kita bisa rasa aman lah di sekolah gitu. Dia bujuknya kalau sakit tuh ya. Rujuk ya maksudnya. Jadi itu ya. Itu untuk Yohana guys ya. Jadi nanti kita bakal hunting lagi orang yang pakai kita tanya oke. Guys, ini udah mulai malam hari. Jadi gua akan interview orang selanjutnya yang gua hunting. Iya, ini orangnya mau kameranya, nah ini orangnya lagi apa sih namanya, mau balon buat dekor. Jadi, halo. Jadi, ya maaf ya guys, ini Lera potong, pokoknya potong. Gua ketinggian yang gue hidup aja, nah ya. Lera, gue mau nanya nih. Iya, boleh. Pendapat anda itu tentang hari guru ini, maksudnya untuk murid dan gurunya itu kenapa gimana sih? Harapan ke depan sih semoga makin akrab, kayak nggak ada pembatas lagi. Sebenarnya kayak muridnya tuh kan takut ya sama dosen, tapi kayak sebenarnya dosen tuh sebenarnya nanya baik, cuma kadang ya wajar lah ya nanya juga dosen. Harapannya jadi lebih baik lagi aja sih hubungannya. Nah itu guys, jadi yang itu ada pembatas, jadi jangan takut untuk bertanya gitu ya. Iya benar. Ya itu nanti gue bakal cari orang lagi untuk buat interview. Oke, bye. Guys, tadi gue akan ngomong sama orang kecil nih dari Ki, maaf kameranya, nah ya ini kepanya. Jadi Ki, deket aja. Nah, simpelnya sih sebelumnya yang ngucapin kalau buat para dosen, selamat hari guru ya. Makasih banyak buat jasa-jasa kalian untuk mengajarin kita, apalagi buat orang-orang kelas ini kan susah banget ngajarin anak-anaknya, apalagi yang disuruh pancing. Kalian masih mau tetap sabar ya, semangat terus buat para bapak ibu dosen. Oke guys, itu dari Ki. Mungkin Susan ada kata-kata tambahan, Susan? Mungkin ada yang disampaikan? Ada. Apa itu Susan? Maksudnya self-test lawan pas lagi kondisi kayak gini aja sih. Oke, itu aja ya guys. Ya itu dari kata-kata dia Sucil. Jadi, ya gua pengen lanjut. Apa namanya? Gear ya, lanjut sih abis ini. Jadi kalian setel aja, oke? Okay? Bye-bye. Desik ya. Nah ini kita lihat ada dua makhluk dia lagi mempersiapkan bunga untuk pernikahan mereka. Enggak, maksudnya untuk ini untuk hari guru ya, buat pernikahannya guys ya. Nah terus ini ada Susan sama Ricky lagi jadi MC ya guys ya, persiapan buat besok lagi desik. Terus kita maju.
depan dia kayak gini lah. Enggak, guys, dia bohong, guys. Iya. Ini dia yang dekor. Tuh, misalnya yang dekor. Nah, jadi guys, segitu aja dari gue. Oh ya guys, satu lagi guys. Nih. Nah, ini adalah lagi jadi bagian multimedia ya. Oke. Halo, selamat pagi kepada Bapak. Kita keluar dulu guys, berisik banget soalnya. Nah, kita di sini aja, kita di lobby. Oke guys, jadi segitu aja video dari gue. Semoga di hari biru ini dosen-dosen atau para guru-guru yang menyaksikan ini bisa tetap bersemangat mengajar para murid-muridnya, oke? Dan segitu aja video dari gue. My name is Ryan, I'm signing out, oke? Bye-bye.